Lelak telitam. Ah tu, nampak dulang tu. Baik, itu dia kebahagiaan itu sederhana. Baik, assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang ke Personal XY. Seperti biasa saya Hafiz Dawson dan juga saya Zahira Razif. Seperti biasa setiap hari Sabtu 11.05 pagi di saluran berita RTM My Preview 123 dan juga di TV1. Anda akan bersama lebih kurang 1 jam betul dalam Personal XY dan ada banyak topik-topik menarik setiap minggu dan jangan miss juga minggu ni ada sesuatu yang penting untuk kita bincangkan kepada anda. Betul, dan awal tadi kami tunjukkan kepada anda, saya pasti semua dekat rumah pun dah tergelak, kita orang dekat sini pun daripada semalam lagi tergelak tengok video ataupun sedikit bingkisan bahawa kebahagiaan itu sederhana dalam tempoh PKP ni. Tak perlu pun mewah-mewah Zahira, cukup membodalkan tepung boleh main dengan anak-anak dekat rumah. Jadi saya rasa benda itu cukup pure lah, bersama putih, cukup murni kalau cukup kita tengok. Murni, cukup suci. Betul. Saya guna bedak talcum Hafiz. Oh, ya. Pernah main lah. Dah main. Itulah, benda tu menyeronokkan. Jadi boleh cuba. Selain daripada anda mungkin tak sempat nak cari tepung, anda boleh tentulah Personal XY mengisi masa lapang anda di hujung minggu hari Sabtu sebelum kita menjengah kepada bulan Februari hari Isnin. Sedar tak sedar Zahira? Ya, dah lebih kurang sebulan, dah hampir sebulan dah sebenarnya kita habis tahun 2021 untuk bulan Januari dan pastinya kita masih lagi di dalam tempoh perintah kawalan pergerakan dan juga terlalu tinggi kes yang boleh kita katakan sejak semalam 4,000 lebih, 5,000 lebih, maafkan saya, 5,000 lebih semalam dan juga ada 18 kematian. Dan kita harap anda yang berada di rumah pada hari ini dan juga hari-hari seterusnya memanfaatkan waktu ini bersama dengan keluarga anda. Kalau keluar hanya untuk bila ada keperluan dan juga jangan lupa untuk memakai pelitup muka, sentiasa cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya. Betul. Apa yang Zahira kata-kata itu memberi satu signal yang jelas untuk kita supaya lebih berhati-hati dengan keadaan yang cukup menggetirkan. Menggetir. Betul ada? Ada kan? Menggetar. Ya. Suasana yang cukup meruncing dan juga situasi yang cukup menakutkan ketika ini. Jadi tolonglah berada di rumah. Biarkan kami memberi informasi kepada anda. InsyaAllah. Dan Zahira, bercakap tentang banyak masa dekat rumah ni, kadang-kadang banyak juga isu-isu berkaitan dengan kekeluargaan. Kalau dulu PKP 1.0, banyak isu-isu berkaitan dengan perceraian, pergaduhan dan sebagainya. Hari ini, PKP 2.0, kita juga ingin membawa tajuk yang seakan sama tetapi lebih kepada usaha kita untuk menyelamatkan hubungan rumah tangga. Bukan sahaja rumah tangga, kawan, keluarga, adik-beradik, ipar, duwai, sahabat handai, semua kita ingin ajukan kepada dua tetamu kita pada hari ini. Namun sebelum itu, kita saksikan dulu apa yang menarik minggu ini. Menarik minggu ini. Bahaya hubungan toksik. Mengenal pasti punca dan mencari solusinya. Dan penampilan khas dalam segmen Expose bersama Adam Cactus. Jangan tunjuk belang. Asal rupa dia masih dia terbang. Selamat kembali ke Personal XY Serasi di Hati dan tadi kita dah perkenalkan diri kepada anda. Tadi kita main talilat lari tamplun juga tapi tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah. Saja-saja link kat api sebelah sana. Hari ini saya tidak berseorangan seperti biasa. Kita ada dua panel yang kita jemput ke studio hari ini untuk membincangkan berkenaan dengan hubungan toksik. Apa yang dimaksudkan dengan hubungan toksik? Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya akan perkenalkan kepada anda tetamu pertama kita iaitu Puan Suzana Ghazali, merupakan perunding psikologi keluarga yang akan berkongsi dengan anda dari mungkin dari sudut kesihatan mentalnya dan bagaimana untuk kita memanfaatkan masa bersama dengan keluarga dan juga bagaimana untuk mengelakkan daripada hubungan itu menjadi toksik. Dan bersama dengan Hafiz ada lagi seorang
panel, saya akan perkenalkan kepada anda dan saya paskan kepada Hafiz dulu sekarang ni. Baik, Zahira, kita terpisah hari ini tapi bukan menandakan kita merupakan hubungan toksik kerana hubungan kita setiap minggu ini cukup baik, alhamdulillah. Dan hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan hubungan toksik seperti mana yang dimaklumkan oleh Zahira. Hari ini saya juga bersama dengan Imam Muda Ashraf, merupakan pendakwah bebas. Apa khabar, Imam? Baik, alhamdulillah. Imam Muda Ashraf ni daripada saya kecil lagi, dia dah nama Imam Muda sampai sekarang masih muda. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita tak nak buang masa banyak tentang berkenaan dengan hubungan toksik. Jadi saya maklumkan awal tadi, masa PKP 1.0 banyak kita bercakap berkenaan dengan isu keluarga yang kadang-kadang terlalu lama duduk dalam rumah, perceraian dan sebagainya, bergaduh tak tentu hala. Tadi kita betulkan hari ini dan juga hubungan toksik ini adalah hubungan yang mungkin boleh diperbetulkan dengan pandangan-pandangan daripada pakar. Baik Imam, kita mulakan dulu soalan pertama ni. Kita nak memberi satu erti yang dimaksudkan dengan hubungan toksik ni. Sebab kadang-kadang orang ingat hubungan toksik ni hanya melibatkan suami isteri tapi terlupa adik-beradik, sahabat handai semua. Imam. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz, Zahira, Puan Suzana. Jadi hari ini kita cerita tentang satu hubungan yang melibatkan antara sesama manusia. Ramai orang hebat hubungan dengan Tuhan. Tetapi dengan manusia ni dia macam-macam. Sama ada kita dengan isteri, kita dengan pasangan kita, kita dengan mak ayah, dengan mertua, dengan kawan-kawan, dengan rakan sepejabat. Dan juga mungkin kalau kita hubungan kita dengan makhluk yang lain. Jadi bila ada sifat-sifat yang buruk tersebut, yang mungkin boleh kita kaitkan dengan satu perkataan dengan tajuk kita hari ini, iaitu toksik. Toksik sendiri nampak macam buruk. Nampak satu sifat yang mendatangkan keburukan yang boleh menjadikan orang yang di sebaliknya rasa tak selesa dengan kita. Jadi sebenarnya cerita ini adalah satu perhubungan manusia yang mungkin kadang-kadang dia dengan orang ini dia okey, tetapi dengan orang ini dia jadi toksik. Jadi toksik sendiri adalah buruk. Jadi kalau kita ikut dalam agama kita, datang timbul perkataan-perkataan daripada hadis Nabi, daripada Quran, syiqaq, perkataan nusyus, perkataan apa, wa in khiftu, perkataan dalam Quran yang sebut tentang talak, tentang wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaul dengan baik, seolah-olah memang wujud. Dan perbuatan itu digambarkan bahawa itu adalah sifat yang kamu akan hadapi dalam suasana kamu bersosial dengan masyarakat. Ustaz, kalau saya nak tanya teruslah berkenaan dengan kalau hubungan suami isteri ni, kadang-kadang orang kata orang lelaki lah selalu, orang lelaki orang lelaki ni awal-awal bercinta ni bahagia, dia lah paling bersemangat, tapi dah tengah-tengah bercinta tu dia dah jadi macam tak apa-apa nak semangat dah. Itu bercakap berkenaan dengan konsep terlalu sayang, terlalu cinta, terlalu cemburu juga menjadi punca kepada hubungan toksik. Kalau saya nak bawa perbincangan terlalu ini kepada dalam konsep Islam, itu bagaimana penceritaannya? Okey, dalam agama ini dia ada satu dipanggil, kata Dr. Yusuf Qardawi, syaitan akan masuk melalui dua lorong. Satu lorong ifrat, satu lorong tafrid. Satu lorong orang yang cuai, yang mengabaikan, yang tak ambil kisah tentang hubungan suami isteri sebagai contoh. Dan satu lagi lorong-lorong yang melampau. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Dalam apa benda pun, Al-Quran menyarankan kita untuk akadzalika ja'alnaka ummatan wasata. Kamu bersederhana. Cemburunya sederhana. Kamu ada tindakan-tindakan pun bersederhana. Segala tindakan itu bersederhana. Jadi bersederhana itu apa yang dikatakan standard sederhana. Ada orang anggap tak ambil kisah itu sederhana. Ada orang anggap inilah cemburu yang sederhana. Jadi standard itulah subjektif. Bergantung kepada pasangan. Apabila dia duduk lama dengan pasangan, dia akan makin mengenali. Saya cantik apabila kita bincang tentang hubungan. Saya ingat orang psikologi lebih tahulah. Saya tak mau masuk campur urusan orang psikologi. Tapi saya nak sebut, bila Quran sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah dengan baik dengan isteri kamu. Disebut ma'ruf. Ma'ruf ni istilah yang baik yang macam mana? Baik yang dikatakan di sudut masyarakat itu baik. Dan masyarakat memandang itulah baik. Wa'ashir. Ashir itu satu hubungan yang pergaulan, termasuklah nafkah, termasuklah hubungan kekeluargaan, macam-macam. Dan disebut dalam ayat Quran selepasnya, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a waja'alallahu fi khairan kathira. Ini wording yang jarang orang baca. Orang selalu baca wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Orang jarang baca di belakang. Di belakang dia kata, apabila kamu dah lama dengan pasangan kamu, kamu akan nampak keburukan dia. Itu dia. Dan ayat Quran tu cakap tak habis lagi di situ. Di belakang wa ja'alallahu fi khairan katsira. Sesungguhnya bagi pasangan kamu ada banyak benda baik. Quran nak bagi tahu kalau makin lama kawan, makin lama berpasangan, makin nampak buruk suami dia. Makin nampak buruk isteri dia. Dulu semua manis. Tapi bila dah lama kita akan nampak buruk, Quran remind balik ke? Sandarkan pada kenangan tu kan? Dia panggil balik,
Sesungguhnya bagi pasangan kamu ada banyak kebaikan. Ha. Ha, tengoklah yang baik, jangan tengok yang buruk. Betul. Ha. Orang kata happy happy wife happy husband, dia cakap. Ha, happy wife happy happy life dan sebagainya. Dan awal tadi ustaz sudah pun menyebut berkenaan dengan orang kata hasbu minallahi wa hasbu minannas dan sebagainya, berbaik kepada baik dengan Allah dan juga baik antara sesama manusia. Dan ustaz juga menyebut berkenaan dengan psikologinya. Nah, ini penting untuk Zahira tanyakan kepada Puan Suzana dari segi sudut psikologinya bagaimana. Silakan Zahira. Kalau tadi ada menyebut berkenaan dengan terlalu cemburu, terlalu prihatin. Kalau terlalu mesra pun dikatakan menjadi masalah juga. Okay. Akan menyebabkan hubungan itu boleh menjadi toksik. Okay. Adakah disebabkan terlalu mesra itu menyebabkan mereka ini susah nak bersedia kalau contohnya kemungkinan di masa akan datang mereka akan ada persengketaan, akan ada masalah. Adakah ini juga menjadi punca kau terlalu mesra tu awal-awal perkahwinan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Zahira, Adinda, panel Imam Muda Ashraf. Betul, macam sebut Hafiz tadi, Imam Muda. 11 tahun tak jumpa, masih muda macam tu juga. Maintain. Okay. Alhamdulillah, terima kasih untuk pihak Persona SY sudi untuk mengundang saya ini ke studio. Baik, berbincang tentang adakah disebabkan terlalu mesra menjadi masalah untuk hubungan yang akan datang. Sebenarnya kalau terlalu mesra itu ditunjang dan diasaskan oleh perkara yang benar, bukan satu masalah. Yang menjadi masalah besar adalah terlalu mesra tadi diasaskan oleh pura-pura. Sebagai contoh, sebelum berkahwin ataupun semasa awal perkahwinan, perkara yang tak pernah dibuat dia akan usaha buat, okey. Tapi kalau dikekalkan untuk tambah baik, orang kata pulihkan hubungan, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang untuk mula-mula je lah. Sebagai contoh, saya pernah ada kes, okey. Dia cerita, memang saya mengaku kat Su, salah saya. Saya ni kalau masa sebelum kahwin, masa bertunang, seboleh-boleh tunjuk yang terbaik je untuk pasangan. Pernah tunang dia call pukul 9 pagi, dia tak bangun tidur lagi. Perempuan lah ni. Perempuan. Pukul 9 pagi tak boleh tidur lagi. Okay. So dia masa tunang pun hello. Dia pun dah lama tunang je. Jawab lah kan. Suara baik. Kenapa saya tak sihat? Wow. Hanya baru bangun tidur. Jadi nak menjaga hubungan tadi. Nak bagi jadi baik kononnya. Tapi ditunjangkan dek pura-pura. Itu yang menjadi masalah. Tapi kalau dalam keadaan yang betul, yang benar, yang penuh orang kata terus terang. Berani katakan. Cakap pun terus terang. Kan? Jadi tak ada apa-apa orang kata lapik yang berdasarkan pada penipuan, takkan ada masalah insyaAllah. Jadi maknanya permulaan perhubungan itu walaupun dikatakan terlalu mesra, terlalu prihatin, sebagai contoh kalau suami nak letak ubat gigi kan. Hafiz Abadah saya daripada jauh dah. Letak ubat gigi, tak letak dekat tempat dia pun kadang-kadang isteri ni boleh masam muka. Itu dia kena silap juga. Dia kena faham macam ni. Satu perkara, kalau diikutkan khusus untuk isteri sebab tadi Hafiz kata lelaki je kan. Okay, khusus untuk isteri, kita kena ingat, kita kena faham apa yang kita buat untuk suami. Kalaupun tolong simpan balik brus gigi, apa ubat gigi suami yang lupa tadi tu kat tempat dia, pahala. Suami balik hidangkan air walaupun air kosong, pahala. Kapan tidak pun, alah mana air kat depan tu bang, mesin-mesin, segala mesin sekarang ni ada kan, kan. Tapi kalau kita pergi ambil, pahala. Sebab tu kalau ikutkan contoh orang kata semasa sebelum perkahwinan, kalau sentuh yang bukan muhrim itu haram. Ustaz telah betulkan nanti kalau betul kan. Okay, betul haram. Tapi bila suami isteri tengok macam ni je kan, senyum, pahala ustaz kan. Mudahnya nak mengumpul pahala dalam rumah tangga, nak tambah kasih sayang, nak wujudkan kebahagiaan, nak buang toksik yang ada insyaAllah. Dan macam sekarang ni, macam sekarang ni juga kan Hafiz kan, kita selalu memikirkan pasal macam kita dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Lepas tu buat kerja rumah dekat situ lah juga, nak buat kerja, nak buat kerja rumah dengan layan anak lagi. Dan kadang-kadang kerja rumah tu tak tertanggung oleh isteri, dan ada pula suami yang duduk kat depan TV dia, depan TV baca surat khabar sebagai contoh. Yeah. Adakah ini juga bukan pengalaman. Pengalaman lain. Ini banyak pembacaan tu macam ni. Kadang-kadang tu alasan-alasan yang macam tak munasabah boleh lead kepada penceraian juga. Macam mana kita nak mengelakkan agar benda ini tidak terus menjadi toksik? Apa yang sepatutnya suami dengan isteri ni lakukan supaya hubungan itu sentiasa mekar macam awal-awal zaman
You jump, I jump. Okay. You jump, I jump. You die, tak nak die. Baik. Satu yang akak perhatikan, isu-isu tanggungjawab menguruskan rumah tangga ni sebenarnya kalau ikutkan, punca kenapa ada ramai suami yang tak berapa nak kisah, tak berapa nak buat, biasanya, walaupun bukan 100%, tapi biasanya berpunca daripada kesilapan isteri juga daripada awal. Sebagai contoh, akak ada kes isteri yang bukan setakat letak air depan ni, tapi ni abang, depan muka. Okay, tak apalah, alhamdulillah pahala tadi kan. Okay. Kemudian, pergi kerja, nak balik kerja, bukan setakat tolong pakaikan kasut, tolong pakai stokin, tolong buka kasut, tolong buka stokin. Dan hatta, minta maaf lah, tapi ini cerita benar. Tidak benar mereka benar-benar belaka. Okay? Sepanjang pengalaman akak hampir 23 tahun, akak dah berdepan dengan dua kes. Isteri yang mengaku, hatta suami dia sih mengaku, memang berjumpa bersemuka dengan akak suami isteri. Dia kata, puan, isteri saya ni layan saya memang kalau hotel tahap 5 bintang. Bukan setakat tolong sediakan makan, minum, tolong pakai stokin semua. Seluar dalam pun dia tolong pakaikan. Aku tak buatlah. Okey. Tapi nak cerita kata, bila layanan yang melampau sangat, yang ikutkan, minta maaf lah mungkin memang betul-betul, agak menyalahi syariat lah. Rasulullah sendiri pun kalau jubah dia koyak, dikatakan jahit ke sendiri kan. Okey. Kita ni kalau kata contoh benda yang boleh buat, bolehlah dibiarkan buat sendiri. Dan paling penting, macam sebut tadi, kesilapan isteri kenapa? Contoh katakan awal-awal lagi dia dah manjakan. Jadi suami tu dah terbiasa dijadikan raja. Tiba-tiba nak turun tahap hamba. Kau ingat senang ke? Kan? Ha, jadi kena daripada awal tu kena ada dah. Biar sama-sama buat. Kan? Ha, konsep sama-sama buat ni. Dari segi agamanya juga. Mungkin saya terkejut bila cerita pasal kena pakai sebagainya, start kita panjang lah. Nanti kita di balik tabir. Baik Ustaz, kalau saya, bila pun Susana bercakap berkenaan dengan rumah tangga, saya teringat satu lirik lagu Nasyid. Sebelum diijab kabulkan, syariat membataskan pelajari ilmu rumah tangga agar dikau lebih bersedia menuju hari yang bahagia. Saya nak tahu yang menuju hari bahagia tu, kadang-kadang orang terlupa, adakah ini disebabkan oleh kekurangan ilmu rumah tangga walaupun mereka sudah pergi kursus kahwin dan sebagainya. Kalau saya lihat kepada penerangan Puan Susana, mungkin ada kekurangan dalam ilmu itu dalam menguruskan hubungan yang baik. Baik, sebenarnya cantik soalan tu. Ramai orang tanya tentang ilmu, ilmu rumah tangga. Dan kita melihat ada sebahagian orang dah ada ilmu. Tapi gagal dalam rumah tangga. Sebab ilmu ni nak ikut tak ikut. Adakah macam Nabi SAW, Nabi bukan setakat dia menyampaikan ilmu, tetapi dia ada teknik penyampaian dia. Dia ada teknik mengamalkan dia. Dia juga membetulkan masyarakat dari sudut macam mana nak mengamalkan ilmu yang aku sampaikan. Jadi macam itulah kita tengok. Ada sebahagian orang ilmu dah banyak. Kursus parenting banyak bergirah. Bahkan boleh ceramah ke orang pula kursus parenting. Tetapi mungkin dia tidak boleh mengawal situasi. Sama macam di padang bola. Kita tahu teknik menyepak bola, sepak macam mana. Tetapi mengawal perasaan, emosi, rakan-rakan pasukan. Semua itu memainkan peranan. Dalam perkahwinan, saya tengok walaysa dzakarukal untha. Ini satu ayat Quran yang cantik. Lelaki dan perempuan itu tidak sama. Bukan tak sama dari sudut potensi nak masuk syurga. Masuk syurga dua-dua orang sama. Laki ke perempuan, okey, tak ada masalah. Tetapi ketidaksamaan itu mungkin dari sudut biologi badan memberi kesan keinginan, kehendak, benda yang dominan, benda itu biasa. Jadi kalau kita orang yang hanya fikir tentang diri kita dan kita tak nak baca, macam disebut pembacaan, membaca pasangan kita, kita gagal lah. Sebab itu kalau kita tengok kes perceraian yang tinggi Jabatan Agama tahun 5 tahun pertama pernikahan. Betul. Yang itu tinggi. Dan makin berkurangan sampai 15 tahun pernikahan. Kalau berlaku pun satu benda yang tragis lah bagi kita. Tapi menunjukkan bahawa bila kita dah lama berkawan, sepatutnya kita makin mahir membaca pasangan. Ada benda yang tak belajar dekat universiti. Ada benda banyak belajar dekat rumah. Betul. Ada benda, saya ingat buku apa? Woman from Mars. Woman from Venus. Man from Mars, Woman from Venus kan. Buku taklah kata buku psikologi yang orang akademik dia lebih tahulah. Tetapi kalau kita baca, kita nampak macam ada banyak benda yang aku kena belajar daripada pasangan aku. Betul. Bila kita tahu ada benda yang kita rasa betul di sisi kita tetapi bagi isteri kita tidak betul. Kan? Kita belajar contohnya. Saya dengar baru-baru ada orang sebut dalam radio, dia kata kalau kita jadi pasangan, suami ini kena jadi orang yang pekak, kena jadi orang yang bisu, kena jadi orang yang buta. Maksudnya pekakkan telinga, butakan mata kan dalam tempoh awal pernikahan. Tapi saya tengok-tengok balik, tak semestinya pekak. Betul. Tak semestinya pekak. Pekak ni bermaksud bila isteri berletih, diam, buat pekak.
Ada sebahagian isteri, dia beletih, kita tak jawab, lagi dia stres. Betul. Pulak abang dah. Ni, dah cakap dengan you ni, diam. Macam mana nak faham? Macam mana nak faham? Ustaz tak faham macam ni. Jadi benda itu dipelajari. Jadi ada benda, mungkin jawapan yang kita tahu, jawapan itu boleh menenangkan keadaan. Itulah dikatakan ilmu rumah tangga. Yang mungkin tak dapat dekat kursus kahwin dalam beberapa hari, tetapi dapat dalam pengalaman. Orang dulu mengaji dengan pengalaman, tajribah. Itu pengalaman tu satu benda yang saya ingat disulamkan dengan ilmu agama, disulamkan dengan ilmu psikologi, insya-Allah dia boleh mengajar kita yang mana menjadikan diri kita bukan toksik dan pasangan kita pun tak jadi toksik dah. Betul ustaz. Selalunya orang perempuan ni bila dia tanya kita cantik tak, bila kita kata cantik dia kata awak menipu, bila kata kita kata tak cantik dia marah kita pula. Itulah macam mana nak faham ni. Jadi kita nak fahamkan lagi, kita berehat dulu seketika, kembali sempat ni bersama saya Hafiz dan juga Zahira dalam Persona SY, Seraksi di Hati.